Oh, inilah dia Datuk Menara baru. Apa maksud cakap kau? Cukup senang mendapatkan pangkat bendahara dengan menjualkan adik sendiri. Kau terlalu mudah menuduh sesuatu dengan tidak usul periksa. Datuk tahu Sri Mala tunang hamba dulu, bukan? Jadi, sekarang Sri Mala terkorban kerana kepentingan Datuk semata. Cish, mudah-mudahan aku sabar tak sebodoh kau. Kalau kau tak dapat kahwin dengan Sri Mala, bukanlah aku yang menegah. Tapi, kalau hidung tak mancung, janganlah pipi itu surung-surung. Ah! Jangan kau paksa aku berkasar kerana mulut kau. Mujurlah, bukan Datuk yang hamba dendam. Yang terhormat, Abang Bayan bermadah dengan tidak berfikir. Tiap tindakan ada tujuan. Jangan sampai kita bergaduh. Bayan, lebih pemerah kau lagi jika menentang laki-laki. Ah, kandeng tua, memang kau yang aku idam-idamkan. Terus berdebat. Nanti biar hamba menyelesaikan perkara ini. Kita seguru Abang Bayan. Siapa menentang? Dialah musuhku. Mengapa kita mesti bertentang, Abang Bayan? Itu kemauanmu. Kau masih manis. Malimah, bantu Sri Mala berdua ya? Jangan. Biarkan mereka berdua. Itu istriku. Datuk. Mereka sama guru, sama anak. Datuk dia diam saja. Mana lah begitu? Abang Bayan masih ada peluang hidup bahagia. Lupakanlah diriku.
mati kau, Bendahara! Kamu, kamu bunuh Bayang Berdebar! Menyesalkah Dinda jadi istri kanda? Dinda gembira. Datin Sri Malatu gila pangkat. Dia tak gila pangkat, dia seorang permaisuri sanggup menjadi datin. Kerana mata-mata untuk membela negeri ini. Datin Sri Malat itu meninggikan kedaulatan wanita. Betul kata engkau. Oh, Datuk datang. Ada apa, Tok? Tok. Biar betul ternakan ayam kau? Tak seberapa, Tok. Banyak yang mati. Penyakit. Oh, ya. Kau tentu suka kerajaan mewah, bukan? Ini ada undang-undang baru. Kerana kerajaan kekurangan wang. Cukai dinaikkan 2 kali ganda. Tapi, Datuk, hamba tak ada persediaan. Hanya ini saja yang ada. Aku suka makan ayam. Minggu lepas hamba telah hantar 20 ekor kurma, Datuk. Kau tentu tahu, hamba saya yang taat banyak di rumah. 20 ekor sekali hidang tak cukup. Begitu susah lah, Datuk. Tak susah. Aku terima cukai yang kau bayar ini. Aku mau tiap-tiap hari kau hantar 20 ekor ayam yang muda-muda ke rumah aku. Kalau tidak, harta kau dan ayam-ayam ini semua akan dirampas. Dan kau akan dihalau dari negeri ini. Adakah itu adil, Datuk? Aku tak peduli. Sultan tiada dalam negeri. Aku berkuasa. Aku beri tempoh sampai besok. Kalau kau tak terima saranku, kau akan dihukum. Mari, bodoh. Oh, Datuk. Aku sudah dengar perkara ini semua. Undang-undang ini sudah melampau, Datuk. Kalau aku bawa perkara ini ke tengah, kau setuju? Datuk memanggil hamba? Ya, silakan, Tok Temanggung. Hamba terima pengaduan dari orang kampung ini. Datuk Temenggung, hamba berpendapat cukai yang dikenakan itu adalah terlalu tinggi dan syarat pembayarannya terlalu ketat. Bagaimana kiranya kalau kita timbangkan semula perkara itu? Hamba menjalankan tugas negara untuk negara. Dan belum pernah bendahara tua ataupun sultan mengecilkan pekerjaan yang hamba lakukan. Hamba sebagai bendahara mewakili sultan memerintah negeri ini.
juga mempunyai tugas menimbangkan segala perkara yang tidak adil. Beginilah kalau kaduk naik junjung. Kamu pulang dulu. Perkara ini kita akan selesaikan di hadapan Sultan kelak. Mohon diri, Datuk. Sayang Sultan tidak ada. Ya, sayang. Hamba tiada adik perempuan yang cantik untuk ditukar ganti dengan pangkat bendahara yang Datuk sandang. Di sini bukan tempatnya.